Berikut ini hasil pertandingan Piala Asia U23 2024 pada pekan ketiga. Minggu 21 April 2024, beserta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan Piala Asia U23 2024 hari ini, Minggu 21 April 2024. Australia bermain imbang 0-0 versus Qatar. Yordania kalah 1-4 versus Indonesia. Berikut ini daftar top skor Piala Asia U23 2024. Di posisi pertama ada Lee Yong-jun dari Timnas Korea Selatan dengan perolehan 3 gol. Di posisi kedua ada Aiman Yahya dari Timnas Arab Saudi dengan perolehan 3 gol. Dan di posisi ketiga ada Abdullah Radib dari Timnas Arab Saudi dengan perolehan 2 gol. Berikut ini daftar top assist Piala Asia U23 2024. Di posisi pertama ada Pamolok Hamadoni dari Timnas Tajikistan dengan perolehan 2 assist. Di posisi kedua ada Erawan Garnier dari Timnas Thailand dengan perolehan 2 assist. Dan di posisi ketiga ada Tai Sokli dari Timnas Korea Selatan dengan perolehan 2 assist. Berikut ini daftar klasemen Piala Asia U23 2024. Di klasemen grup A, di posisi pertama ada Qatar dengan perolehan 7 poin. Di posisi kedua ada Indonesia dengan perolehan 6 poin. Di posisi ketiga ada Yordania dengan perolehan 2 poin. Dan di posisi keempat ada Australia dengan perolehan 1 poin. Berikutnya di klasemen grup B, di posisi pertama ada Korea Selatan dengan perolehan 6 poin. Di posisi kedua ada Jepang dengan perolehan 6 poin. Di posisi ketiga ada Uni Emirat Arab dengan perolehan 0 poin. Dan di posisi keempat ada Cina dengan perolehan 0 poin. Berikutnya di klasemen grup C, di posisi pertama ada Arab Saudi dengan perolehan 6 poin. Di posisi kedua ada Thailand dengan perolehan 3 poin. Di posisi ketiga ada Irak dengan perolehan 3 poin. Dan di posisi keempat ada Tajikistan dengan perolehan 0 poin. Berikutnya di klasemen grup D, di posisi pertama ada Uzbekistan dengan perolehan 6 poin. Di posisi kedua ada Vietnam dengan perolehan 6 poin. Di posisi ketiga ada Malaysia dengan perolehan 0 poin. Dan di posisi keempat ada Kuwait dengan perolehan 0 poin. Berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya Piala Asia U23 2024. Senin 22 April 2024. Jepang versus Korea Selatan mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Uni Emirat Arab versus Cina mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Thailand versus Tajikistan mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Arab Saudi versus Irak mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan selanjutnya pada hari Selasa 23 April 2024, Uzbekistan versus Vietnam mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kuwait versus Malaysia mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.